Oke, guys, kita lanjut di grup stage M5 dari grup C ya, guys ya. Grup C itu tim Dilgan dari Mongolia melawan tim Flash dari Singapura. Langsung saja kita tonton. Let's go, guys. Di sini ada Hades ya, guys ya, alias Janakiti yang pernah bermain di Geek Fam ya, Janakiti ya. Ini. Kemarin tim Flash menang melawan Sunter guys. Bromis Go. Jadi tim Flash butuh satu kemenangan lagi guys ya, karena nanti di game yang terakhir, teman terakhir dia ngelawan AP Brand nih. Oke, karena di pertandingan kemarin Fanny-nya Hades atau penjajah Nakiti yang kita kenal di Indonesia bermain cukup gila, Fanny-nya langsung di respect ban aja ya sama tim Lilgan atas Mongolia. Ini dia tim Lilgan melawan tim The Flash. Tim Flash ada dari Singapura. Meninggalan ada Nolan, ada Arlott, ada Matilda, ada Kaja, ada Brody. Wah, ini sih komposisinya bagus ya. Team fight ada, core control ada. Initiate juga dari Kaja juga ada. Dari Flash itu ada Guinevere, hypernya ada Bruno, ada Lilia, ada Minotaur dan Edith. Wah, ini crowd controlnya lebih mengerikan lagi ya. Loncatan Guinevere, Minion Fury, Edithnya juga. Oke, sementara itu ada Lucy yang emang mencoba untuk bisa memberikan sedikit. Kalau pick offnya sih nggak ada ya. Dan tidak ada yang pakai Wi-Fi dari Kubu Flash. Jadi tidak takut akan gajahnya ya. Tim Lilgan ini tim yang lolos dari wildcard kemarin. Waduh, mau di setup nih, Arlott nih. Wah, kena loncatan. Dus, 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 dan first blood. Flicker kah? Damiannya flicker sih. Oke. Okay. Udah cukup untung ini. Arlott nggak akan level 4 nanti di arah turtle nanti kalau respawnnya. Duh. Kalau ini dia. Kalau buy one ini. Tembak lagi. Des. Oh, dapat. Masih enggak ya? Oh, dapat dapat tadi. Oke, dapat. Udah level 4 lo mati lo titi mati udah kabur. Forbit. Melawan siapa itu? Losli. Bebex. Oh. Belum level 4 sih tapi itunya gajahnya. Awal Hades memimpin ya dengan 2000 lumayan di awal-awal dengan pattern
empat yang lain. Ada dua melawan dua. Seperti apa lagi akan dilakukan? Panik. Panik deh. Panik. Panik ya. Panik ya. Panik ya. Panik lah masa. Purify. Ini purify kan? Pertempuran yang akan terjadi enggak? Masih cukup sabar saja mereka dan Flicker juga Damir purify, kan? Harus pergi dulu karena yang berbeda. Orbitnya. Arlon masih stay Matilda. Di dalam satu landing yang dia miliki. 35 detik lagi menuju ke turtle yang kedua dan Bruno masih memimpin dari landingnya. Agak sulit ya. Mutasis. Matilda beli ya. Buku ya biar cepat kali ya cooldownnya. Salah satu marksman yang emang doyan das. Banget lawan di one situation terus terusan gitu. Ayo adu-aduan gitu loh. Hah, cuma munculin di biar kelihatan oh ya ada minotaur. Begitu dia punya hasil. Oke, okay, biar cepat. Apa akan ada turtle. Langsung pindah. Cepat pindah edit. Editnya jalan lewat bawah. Di momen yang pas banget yang dibutuhin sama si Bruno. Iya, pas gitu dan gede kan? Dan gede. Balik darahnya tuh banyak tiba-tiba. Oh, di team fight 5 lawan 4. Mati dong lostnya kan. Kena tapi sama Hadesnya. Double kill. Oh enggak. Waduh. Bebeknya kena, Brunonya enak dong. Brunonya full platingan bawah kayaknya nih. Oh enggak, datang Nolan sih. Wah, Nolan yang oh, Nolan mau sneaky dari belakang. Sep. Masih aman, malah takut Nolan yang tinggal dikit nyawanya. Udah sakit. Oh, atas bawah langsung hancur turretnya harusnya nih. Jelas sih atas. Sakit. Sakit banget perbedaan damage-nya loh. Itu lihat loh, udah kena dua kali hit ya dari si Brody. Satu bar doang loh. Atas udah hancur, artwork-nya juga tinggal dikit, harus hati-hati. Goldnya udah beda 2.500 ternyata. Nomor satu lah ya. Dan dia pun tidak bergantung kepada PN kan. Betul. Malah dari jenis one. Ilian jenis one. Biasa ultinya itu buat nge-trigger pasifnya. Iya. Pas lagi belum ada pasif, dia buka ulti duluan. Stacknya 10 dengan cepat pasti ngantek tuh terus. Kadang nggak mantul-mantul di sana. Join gemit. Ternyata iya, Brunonya. Kalau emang nggak mau nge-grinding, stacknya dulu ya. Iya, biar cepat. Cara cepat itu teman-teman. Cara cepat. Oh ya, di mundur lagi, ke bawah lagi. Brunonya Phoenix namanya. Karena purple buff akan susah untuk bisa melakukan kombinasi ya antara hampir kena Nolannya untuk ngedash dia. Des. Wah, langsung diultin aja. Des lagi. Kedua dan ulti ya. Bawahnya outer turret di bawah. Hancur. Dan sudah mulai masuk ya invasi yang dilakukan oleh invasi sudah mulai. Incar karamit lagi fokus. Mundur sih, kena loncat, combo-combo, mati ini. Udah relakan aja. Waduh. Brunonya hampir beda 1000-an. Udah Hexclaw menuju ke Berserker kah? Atau ke BOD? Langsung aja BOD. Oke, perfect turtle dari tim Flash Singapura. Tapi kan kalau kita lihat dari mini map-nya ya, itu dominan ke arah bawah nih mereka yang akan membangun serangan. Tapi lihat bagaimana purple ya, lagi menjadi tujuan. Atasnya juga dapat lagi. Seger banget. Seger. Oke, ke berserker tetap. Wah, kalau diambil sini bahaya ya. Waduh, tarik. Hatinya si Gunivernya nih tarik. Ada miskom sepertinya yang terjadi dalam area tersebut. Tidak Wah, hasil yang optimal yang bahaya ya. Nolannya nggak cukup sih tadi, momennya kayak terlalu dipaksa. Nolannya bahaya nih, nggak ada purple soalnya. Untuk ngedes-ngedes agak susah di sekarang. Arrotnya beli Roamer dia. Oh iya pakai purify ternyata. Matildanya. Lagi dimiliki oleh pemain dari Flash. Mereka mungkin akan
Bawa lagi objektif lagi Brunonya. Minotaur selalu memasang badan, memancing resource skill keluar, lalu akan dibalikkan. Winivernya sudah beli Thunderbell. Lidianya sudah beli NOD. Lifesteal-nya akan tergerus lagi. Di ulti aja mau Brunonya ngumpul. Mereka udah mulai menabrak ke arah satu inner turret, tapi tidak ada wave minion, harus bersabar kembali, tapi 5 player sudah berkumpul bersama-sama. Bisa sih hancur ini. Mid mid nih. Hanya dengan satu ini ya, satu defense judgment. Kasih ke Bruno. Bisa dapetin satu, sedangkan kita tahu sekarang dengan keunggulan gold yang dimiliki oleh Team Flash, mereka akan ada di atas. Wih. Waduh, apa yang terjadi itu? Mendadak. Furipai langsung dikeluarkan oleh mati dadu, hampir mati tuh siapanya. Flicker. Minotaur hampir mati. Bahaya mati kalau mati tadi tuh, karena ada Lord. Ya cari itu dulu, cari orang dulu ini. Venus Slash udah dapat 3. Mati tapi. Nah, Bruno juga dapat Arlord-nya. Ngejar Nolan-nya. Mati Nolan-nya. Wih, triple kill. Maniac. Gas kali lagi. Mana dia Slash? Satu terakhir itu. Hei. Tidak mau menyerahkan Maniac terhadap Panic dan Panic. Benar-benar bikin panik. Hah. Mohon maaf, itu masih ada anti panik. Panik sih ngapain? TikTok terus tuh tadi dari tarotnya dan dapat kebetulan. Iya. Wah, ini banyak banget dulu namanya tuh. Wah. Enggak ngejar. Enggak ngejar apa dia? Kalau memang dia triple kill ya? Eagle jelas. Efek dari Minotaur itu akan bisa tetap memberikan knockout ke atas. Dan kita akan melihat untuk replay kali ini di mana untuk timpannya beberapa hero tadi. Dia sih mati. Apa Gunniver yang kena topeng memori bebek kayaknya ya. Oh, flicker. Brunonya juga udah beli si Halbert. Ini rontok lifesteal ini. Ada NOD, ada dominan. Ya ambil lagi purple. Triple kill tadi ya. Triple kill ya tadi Bruno tadi. Udah banyak tamu di situ. Sementara Lordnya bergerak di area atas. Bersiap untuk bisa menabrak lagi karena bisa sih kayaknya N ini. Mereka semua berhasil menghancurkan satu pertahanan. Udah lebih dari 8.000. Wah, ketarik itu editnya. Divan Jasmine berhasil. Bom-bomnya si Angry Gloom dari Lilia juga sulit dituin. Sakit. Magic sakit. Physical dari Bruno juga sakit. Udah cuan sih. Saat plot pertama dapat inner turret atas sama tengah. Dan juga mereka udah unggul ya tadi dengan mendapatkan mid top best turretnya tadi. Itu hanya dengan satu keunggulan juga dengan satu lord. Jadi mereka udah sangat-sangat unggul. Bukan enhanced lord. Set up. Mereka tahu bagaimana potensi dari hero mereka ya dengan arrow kelihatan itu. Ini membuat tim mereka langsung mengerikan. Special migration. Wih, arrow 3 ketahuan juga. Loncat. Enggak kira ini loncatin. Itu dia. Special migration. Ada pilot di gua yang lebih untung ya, Forbit. Masih selamat. Mancing Purify dan ya dengan 3 pemain lain yang tanpa Purify Special Migration jadi salah udah hampir full high item Brunonya udah WON udah siap tempur ini udah ngelawan siapa juga Nolan pun Brody pun dihadapin ini Gwynevernya jenis one ya beli satu ya buat ngerontokin lifesteal lagi juga.
ya, tapi nolnya nggak bisa spam kan karena tadi propolnya sengaja disisain satu biar tertahan dulu. Nggak mau retri juga, lebih baik kehilangan purple ya. Untuk ngedes ke sini juga gimana, juga bagus ya retri aja sih. Kalah god loh, yakin yakin mati, kalah kalah duit. Double kill ada mirnya, triple kill, killing spree. Jadi nih Adesnya yang ngejar Adesnya. Ya, Loki dapet, tapi white up dan end. Astaga. Aduh. Gak bisa, udah end lah. Ada Bruno kok. Nice try. Definisi kehilangan lock, tapi bisa end game ya guys ya. Hades mantep. Oke guys, segitu aja di game yang pertama antara tim Flash melawan tim Lil Gun dari Mongolia. Tim Singapura menang 1-0. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys ya. Dadah guys.